Pemirsa, tiga peserta kembali mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Kali ini ada roti panas by Aisyah, Fruta Gelato, dan ada ketoprak super rame yang kembali bersaing untuk memperebutkan modal dan investasi tambahan. Berikut cuplikan babak kompetisi batch keempat program Juragan Zaman Now season kedua. Saatnya UMKM naik kelas yang akan tayang malam ini mulai pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. ...70% bahan baku kita berasal dari local source ingredient. Dalam artian jualan sudah dalam packaging atau ada tidak, proses? Tidak, di dalam pen mereka nanti harus ada proses scooping lagi. Itu kan sudah ada beberapa pemain seperti itu ya? Yes. Quality, wah parah banget. Titik distribusinya dia ini, kalau saya ngeliat sih tepat banget. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik... ...dengan kapasitas yang lebih besar. Tasty sekali, very tasty. Menurut saya sangat-sangat enak. Roti panas butuhkan adalah di 127 juta. Funding yang kita butuhkan kurang lebih 3,5 M. Kita membutuhkan modal tambahan sebesar 16 juta 500 ribu rupiah. Minta 20. Iya, 25. Rasa minta 30 lah. Apapun yang diperlukan untuk mempercepat. Equipmentnya udah. Yang itu cukup ya, kemarin. Dia butuh staff sih. You know, kita give you plus you buy gitu. No, I'm just I wanted them to really get something. Saya mau memberikan penawaran sebesar 120 juta di 30%.